disampaikan kepada pimpinan yang besar Syaikh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma Shalli Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para tamu undangan dan para undangan acara, yang kami hormati pengatur acara berbahagia dan berbahagia semuanya, khusus para penerima sambutan yang kami hormati. Pada hari ini dan tahun berapa di Riau atau Jumat tanggal 8 Maret 2022 tidak tahu kita cerita saya di Riau. Mereka kita awal dengan menyatakan masih wawancara kita akan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat yang berada kita semua. Izinkan saya sebagai ketua panitia acara hari ini, yaitu buka bersama dan bantuan kemanusiaan di Federasi Federasi Provinsi Riau kepada anak yatim dan kaum duafa pada tahun ini 2022. Izinkan saya di sini sebagai ketua panitia menyampaikan sepatah dua kata dalam proses pembukaan ini yang akan dilakukan sebentar lagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang sudah hadir, para yang mendapatkan bantuan santunan nanti. Terima kasih juga kepada ketua umum kita Dato' Karina Aryong dan pembina kita, penasihat kita, para orang tua kita yang hadir saat ini, dan para rekan-rekan panitia. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para donatur yang telah membantu kita dalam kegiatan kita hari ini. Selanjutnya saya tidak bisa menyebutkan yang lainnya pada donatur yang lainnya satu persatu. Tapi alhamdulillah dengan dibantunya dari donatur kita dapat melaksanakan kegiatan hari ini. Apabila ada kekurangan dari kegiatan hari ini, saya sebagai ketua panitia mohon maaf. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan kepada Pak Sabun Jasa selanjutnya sepatah kata dari Pak BPP Rasa yaitu tanjakan nasihat kita di persidangan. Disyukur kepada Allah SWT bahwa kita sudah diberi kesempatan kegiatannya di tempat yang sama seperti ini yang sudah oleh DPP LSM berbentuk STM ya, sama seperti ini. Dan acara ini sudah sekian kali telah dilaksanakan atau dilakukan oleh DPP Peduli SDM Provinsi Riau. Jadi kita sangat sangat berterima kasih kepada DPP Peduli SDM Provinsi Riau ini sudah melakukan yang terbaik untuk berbuat peduli kepada sesama manusia, yaitu memberi bantuan sumbangan kepada kaum fakir miskin, duafa, dan untuk pada hari ini sudah kesekian kali pula melakukan kegiatan ini. Jadi saya sebagai penasihat dari DPP SDM ini sangat termasuk mengucapkan sangat terima kasih lah kepada LSM ini. Semoga kedepannya terus berlanjut ya, demi untuk supaya kita bisa membantu sesama manusia, sesama orang-orang yang susah, fakir miskin, segala macam. Dan ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Nah, dia dapat mulia.
SWT. Mudah-mudahan kita doakan, semoga acara-acara seperti ini akan terus berlanjut dan berlanjut, sehingga DPP SDM ini berhasil dalam mengembangkan visi dan tujuannya. Saya yang saya sampaikan untuk sepatah dua kata-kata, semoga DPP LSM Budgerjaya ini sukses dalam kegiatan-kegiatan. Amin, 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 amin. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillah, semoga-moga dipanjangkan usia yang telah ada. Insya Allah pada nanti kita doakan, mudah-mudahan bersama-sama dengan nyadar kini kepada donatur dan ketua, ya mudah-mudahan sehat-sehat walaupun bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallallahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shalawatullah wa salam. Yang saya muliakan rekan-rekan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Sumber Daya Manusia Provinsi Riau, kita singkat dengan DPP LSM Peduli SDM Riau, alhamdulillah sehat, dan kawan-kawan pengurus yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah terima kasih akhirnya. Kemudian yang mulia Datuk Panglima Badan Pasukan Gendara Nasional Provinsi Riau dan yang selamat dimulai Datuk Ghazali Wakil Panglima Badan Riau, dan juga yang saya hormati teman-teman para undangan, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Riau khususnya di Kota Bogor kita yang tercinta ini, dan yang saya hormati khususnya kepada tamu Allah, tamu agung, anak yatim kita, dan juga kaum du'afa yang kita undang pada kesempatan kali ini. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Kalau mereka ada, kita juga ada. Dalam arti bahwa ada tempat memberi dan berbagi, dan ada tempat saling bantu membantu. Kita membantu, kita pun dibantu. Jadi tolong menolong, sistem dalam kehidupan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian yang saya muliakan, yang saya hormati teman-teman panitia yang sudah bersepaya, untuk panitia sekarang sudah panitia dan rekan-rekan sekalian yang sudah bersepaya dalam hal ini,
menyelenggarakan agenda kegiatan kita yang pada kesempatan kali ini hari Jumat, tepatnya tepat Jumat ini yaitu Jumat awal Ramadan pertama ya. Dan jadi ini adalah kesempatan emas bagi kita yang alhamdulillah sudah bisa mendahului agenda kegiatan kita, yaitu berupa agenda kegiatan buka puasa bersama sekaligus bantuan kemanusiaan DPP LSM Peduli SDM Provinsi Riau kepada anak yatim dan kelompok di Riau tahun 2022. Inilah agenda yang kita laksanakan sebelum bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah dalam bulan Ramadan ini tepat tanggal 8 April 2022 ini kita sedang melaksanakan agenda ini, dan insya Allah sebentar lagi kita akan menyerahkan santunan pada yatim dan kelompok dalam acara kita ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin. Kepada saudara sekalian yang perlu saya sampaikan dalam hal ini, bersyukur pada Allah Subhanahu Wataala, bersolat pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua teman-teman kepengurusan dan kepanitiaan yang telah bersama dalam hal ini menyelenggarakan agenda kegiatan ini. Yang kedua tentunya saya juga mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran anak yatim kita dan kaum anak kita yang pada kesempatan kali ini juga hadir dalam mengikuti acara kegiatan ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dari kepanitiaan kepada para donatur yang telah memberikan bantuan semangat kepada kita semua sehingga kita dapat menerima suara ini dengan ikhlas. Dan alhamdulillah kita doakan kepada para donatur kita yang masih berkulis jayau, mudah-mudahan diberikan kesehatan yang prima dari Allah SWT, diluaskan rezekinya, diberkahi, dilimpahi, dan juga mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin ya Allah. Selanjutnya agenda kita ini adalah agenda yang kedua dalam tahun 2022 ini. Pertama, tahun awal kemarin kita sudah melaksanakan doa awal tahun ya, ya baiknya Pak Sekum, kemudian Gubernur. Dalam hal ini sudah kita sampaikan, sudah kita laksanakan agenda awal doa awal tahun. Sekaligus kita berikan santunan juga, gitu ya, berikan santunan bulan Februari kita sama ya, akhir. Dan alhamdulillah ini April awal tanggal 8 ini dan tepatnya bulan suci Ramadan ini dan tepatnya lagi hari Jumat pertama di bulan Ramadan kita menyelenggarakan agenda kegiatan yang kedua yaitu buka puasa bersama. Sebentar lagi kita akan melaksanakan buka puasa bersama sekaligus kita santunan anak yatim dan doa. Dan khususnya yang kita undang pada kesempatan kali ini. Barangkali untuk ke depan ini menjadi satu catatan Tuhan bagi kita bahwa kita melaksanakan agenda sudah yang kedua. Yang ketiga nanti insya Allah kita akan melaksanakan agenda ke depan ini. Mudah-mudahan kita jadwalkan minggu depan. Jadi kita juga akan memberikan bantuan santunan kepada anak yatim. Insya Allah kita kerjasama dengan Ibu Dr. Miss Hati ya, anggota DPD RI. Jadi saya sudah komunikasi ke beliau, insya Allah minggu depan kita laksanakan kegiatan itu, khusus juga sekaligus kita berada santunan anak yatim. Jadi agenda kegiatan kita ini betul-betul dari hari ini sudah kita setting, dan untuk kedepannya mudah-mudahan minggu akan datang
ini kita laksanakan agenda yang ketiga kerjasama dengan anggota DPD RI Utusan Riau Ibu Romis Hanti. Kemudian siapa saja bagi para petinggi ataupun para petemua ingin melakukan kerjasama dengan kita dengan LSM di SDM Museum Riau, itu kami persilakan. Apakah nanti atas sama pribadi maupun organisasi, silakan. Yang penting tujuan kita adalah bagaimana kita dapat saling memberi, dapat membantu orang lain yang kesusahan, yang membutuhkan. Mungkin agenda selanjutnya, barangkali ini ada sedikit undangan dari DPC Garda Bangsa Kota Pekanbaru. Besok katanya juga diundang ya, berbuka puasa bersama anak yatim. Hari Sabtu besok jam 4.30 tempat Jalan Imam Munanda depan SPBU Jembatan Sayur. Itu depan SPBU Jembatan Sayur ya, Jalan Imam Munanda pukul 4.30 dilaksanakan oleh DPC Garda Bangsa Kota Pekanbaru sekaligus berbuka puasa bersama anak yatim. Jadi mengundang DPP LSM Kabupaten Sampurna Riau. Teman-teman, sahabat sekalian yang kami muliakan, mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Sekaligus pada sekalian kami nanti kami minta kepada anak kami yang Fatir ya, nanti untuk membacakan doa ya kepada kita semua dan kepada pelaku yang kuat juga. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai atas nama Ketua Umum DPP LSM Peduli SDM Bumi Seriau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga dalam amal ibadah puasa Ramadan kita ini diterima oleh Allah SWT dan diberkahi oleh Allah SWT. Marilah kita juga kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah SWT, jalan yang diberikan nikmat oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Amin. Sekali lagi mohon maaf. Akhirnya saya tutup juga dengan sebuah pantun. Dari Pekanbaru hendak ke Dumai, tiba di Dumai nampak kilang Putri Tujuh. Sekian dulu saya sebagai penyampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Elvian Akhirnya Bapak
Haji Norman binti Nabi dari Nabi.